Aku dan kamu bagaikan berjalan dalam sebuah lingkaran. Aku lelah. Bagaimana caranya keluar dari lingkaran ini? Dinda. Dinda. Kau mau kemana? Ke rumah sakit kamu. Kamu kenapa sih? Indah, kau mau kemana sih? Kau mau bilang-bilang? Mau ngapain? Mau materi? Lusa, Fano. Bukan tugas kamu lagi. Maksud kamu apa sih? Maksudnya gimana bukan tugas aku? Kita kan putus, Fano. Udahlah, gak usah ngomong lagi. Lah, putus gimana? Apa maksudnya putus? Aku gak mau ditepan lagi sama kamu. Kita udahan. Siapa sih? Kamu ketemu siapa sih? Bukan siapapun aku mau ketemuin, itu bukan urusan kamu. Kamu selingkuh ya? Itu kan putus, Fano. Putus dari mana? Itu keputusan sepihak, gak bisa kayak gitu dong. Udah ya, aku mau pergi. Indah. Ini maksudnya gimana? Ini siapa kamu? Lu siapa? Lu ngapain kesini? Abi, kenapa? Gue denger-denger lu masih kontek-kontekan sama Indah. Lu tuh udah gak ada tanggung jawabnya sama Indah. Ngapain lu ikut campur? Indah tuh udah deketin gue sekarang. Lu sih gimana Indah? Lu mau ngapain? Indah tuh bukan tanggung jawab lu lagi ya? Itu udah tanggung jawab gue. Lo gak usah ikut campur, anjir. Lo mau merusak hubungan orang lain. Tangan dong, anjir. Indah, ini siapa? Maksud kamu gimana? Maksud kamu gimana? Pegang-pegang dong. Lo siapa? Lo udah nyakitin dia, bagaimana, anjir? Lo siapa? Maksud lo gimana ini? Lo mau merusak hubungan orang raga, anjir. Yaudah sama gue, anjir. Indah, kamu pilih siapa? Aku atau dia? Pasti pilih aku kan, Indah? Ayo jawab. Menurutmu, aku gimana? Kalau kamu gak tegas, dia bakal ngantuin kamu terus. Ya bukan keputusan yang bijak, tapi aku dukung. Dia gak akan ngekang kamu lagi.